7 hari bulan Oktober ini dengan mesyuarat penyelarasannya akan dilangsungkan pada esok petang di Wisma FAM ataupun formasi yang sedikit offense defensif terutamanya untuk melihatkan mungkin set-piece berlaku Zazuri Muhtaran terus ke bahagian papos sedikit leker Izzie menerima bola tersebut dan ada Tami yang baik. Afiq sekali lagi terus mengejar. Suarez. Fernandes yang akan mengambil sepakan ini. Dia juga memiliki kekuatan dan juga keupayaan dengan kaki kirinya. Satu tandukan cuba dilakukan. Amir main yang baik. Amirul Hadi ke seberang sana untuk Rozaimi. Rozaimi sedikit rendah antaranya. Tetapi dapat kita lihat bersungguh-sungguh Wahid Akani Oseni untuk menggagalkan pergerakan Darren Lock. Ya, nampak perubahan berlaku dari segi gerakan serangan. Rozami menghantar bola masuk ke dalam. Darren Lock dihalang oleh pemain pertahanan. Tapi yang lebih penting, gerakan ini sekurang-kurangnya menghasilkan satu sepakan penjuru untuk pasukan. Biasa tindak selaku permainan begitu agresif. Itu adalah luri suatu permainan tak sampai ke kaki Darren Lock. Cuba untuk mengejar mencabar Wahid Oseni kepada Haziq Aris. Kenali Kapten Hassan Naman tapi Zizuri menghantar jauh ke seberang sana. Gagal dikawal oleh Wahid Oseni. Naik ke atas. Center back UKM. Pada kawalan yang ketat diberikan oleh Wahid Oseni, Akmal Zahir dan juga Afiq. Baik turning ini. Mungkin sedikit kuat untuk Darren Lock. Oseni sentiasa saja tidak akan memberi ruang kepada clearance yang dilakukan. Maret Nandes mengejar Wahid Oseni. Lock bolakan ke belakang. Dia mungkin tak dapat meneruskan permainan kepada kecederaan hasil daripada berjaya meletakkan diri jauh di bahagian attacking ataupun berada dalam kawasan attacking. Sudah pasti dengan menjadikan gol pendahuluan kepada pasukan UKM. Gol yang amat-amat penting iaitu di away jar oleh kemarin dapat samakan bola ini masa kesan permainan. Balik kepada Hasbullah kepada Nicolas Fernandes tidak ada larian di mana tempat itu. Skor utama kepada Kobinong. Lebih kurang 10 minit lah ketika ini. Satu tandukan yang baik, bolakan ke belakang dan rebatan. Amir Saidin hantar lagi ke atas. Sabindran jaya buat cross. Tackle yang lambat yang lakukan di seberang sana. Faiz, pelanggaran yang berlaku di seberang sana. Ini peluang yang sementara UKM mempertaruhkan pemain-pemain berikut. Pertahanan pasukan Terengganu. Saya jangkakan juga bahawa dalam perlawanan ini pemain-pemain mengenakan boot yang sesuai sekali untuk bermain di atas kau grass dan juga padang yang becak. Penguasaan yang sedang ditunjukkan oleh TFC 2. Atau serangan daripada sebelah kiri dan kanan. Bruno Suzuki cuba untuk mengatasi Oseni. Saja untuk UKM dalam box sebentar tadi. Asnan. Asnan kita tahu dia merupakan seorang defensive midfielder yang suka baran, terutamanya dengan 5 gol yang diperolehi ketika menentang Sarawak. Wahid Akani Oseni menunjukkan kawalan. Akmal. Tabik lah. Lepas di situ Hasan Basri lakukan tolakan ke depan. Suzuki ketika ini berdepan dengan Wahid Oseni mencari ruang. Blocking yang cukup. Pengajian beliau dalam pendidikan sub.
Turie. Wah, Wahid Hussein ni mujur. Kejayaan yang dilakar oleh UK pada UKM. Yang lain-lain juga semua menunggu. Apakah satu piala dibawa pulang selepas tahun lalu? Mereka kecewa kepada Sam Darby dalam persaingan dan juga final Liga FAM. Di sini satu tackle yang kemas dapat dilakukan oleh Wahid terus saja kepada Bruno Suzuki. Melakukan percubaan terkena kepada Oseni. Zua Ashraf dalam kedudukan yang tidak seimbang melakukan percubaan daripada luar kawasan penalti. Satu teknik yang baik daripada Bruno. Situasi menewaskan dua pemain dan membuat satu ribatan. Ada rebound yang baik daripada Zul kerana beliau. Hampir minit yang ke-25. Final yang pertama dalam Piala Cabaran edisi pertama tahun 2018 ini. PFC 2 20 game pada Faiz Hanif Adnan. Saya nampak kedudukan beliau yang bermain di sebelah tepi itu menyebabkan dia tenggelam, tidak seperti yang kita saksikan Muhammad Fauzi, defender nombor 3 TFC itu. Memberikan banyak kesukaran juga kepada Ejize Syahrin ketika ini. Satu cutback cuba dilakukan. Berhati-hati sungguh mereka lawanan ini. Hubungan yang baik yang ditunjukkan oleh kedua-dua tim ini sebelum perlawanan bermula cukup erat. Walaupun pada awalnya advantage diberikan kepada TFC. Ya, Bruno Suzuki dengan satu keras, bahaya. Saiful Hasnul kena berhati-hati dengan challenge. Jom kita imbas seketika bagaimana aksi di separuh masa yang pertama tadi. Memang tidak banyak peluang-peluang yang dimiliki oleh kedua-dua pasukan. Mereka masih lagi terkapai-kapai untuk mendapatkan rentak ketika bermain di atas padang yang becak dan berat ini. Ini adalah, saya lebih suka untuk mengatakan bahawa tackle yang begitu penting dilakukan oleh Saiful Hasnul Rafi untuk menggagalkan Bruno Suzuki di separuh masa yang pertama tadi. Keberanian beliau untuk menggagalkan hantaran dan juga percubaan itu memang perlu diberikan ujian. Begitu juga dengan partnernya iaitu Wahid Oseni yang juga menunjukkan covering yang begitu penting, terutamanya kemudiannya tindakan susulan Wahid Oseni juga dia gagal untuk melakukan tindakan penyudah. Ya, tampak tampanan yang agak bahaya dilakukan oleh Hasan Basri tadi. Dadaan, percubaan dadaannya tadi. Asnan Azri Zulkifli juga mengawal bahagian tengah dengan berkesan setakat ini. Saiful untuk Oseni. Asnan, posisi kegemaran kepada Faiz Hanif ni. Ya, beliau dah menukar daripada sebelah kiri masuk ke sebelah kanan pula. Mungkin sedikit teknik. Dilakukan oleh Lafizal tadi. Sande Wasiu. Syahrin. Turie kembali semula kepada Sande Wasiu. Dia tidak. Dia tolakkan ke belakang. Asnan semula kepada Azri Zulkifli. Apa yang akan mengambil sepakan ini? Rendah. Kalau diikutkan bahawa bola itu melintasi atas kepala siapa yang berada depan, Syahrin Sapian, kita lihat di sini. Dan kemudiannya kedudukan Faiz Hanif yang bermain dengan api kerana dia memeluk Syahrin Sapian. Ya. Dan di situ pula kita dapat lihat bagaimana minit ke-75, situasi yang menyaksikan bagaimana keadaan menjadi
kelebihan pula berpihak kepada UKM ketika ini. Sesuatu yang tidak disengajakan, Wee, kerana tampanan seperti seorangnya Datuk Zulkifli Sembong.